Halo, selamat sarap. Nah, sebelum dat waro torong au toko dat kukuri katuturan, sarap diano, minta dua toko. Tuhan nama surga, Tuhan Yesus Kristus, sampai insya sunat tose. Terima kasih Tuhan, gamanu menunda dahai, sampai anam tada udah nakatahlib nga kakalo siya temakan sampai. Sampai walaupun namo kopi umpu ko koi sibyo rija nga kakali ikin afu dahayo semok si dikawa Tuhan sampai hoga tita ni bakriti nga mo ini okoy di boros no mendama koy di sundu no Tuhan maso vaso mamuka di pangitungan dahay supaya kaharati okoy ya Tuhan hindi ti boros no di sarap yan singaran Yesus minta doa koy amen. Na tongo pinay sarap yan no. Sampo bago kakali si Devala ito po sa ambayang ito ang po nakatalib dit ang sakit na pumugunan tinay dit coronavirus at apun maran daw maran has daw ino no COVID-19 na sumabang ito ko si Devasa kaampat ang minggo bago no litit ang perintah kawalan pergerakan. Nah, sarap niya no, kakala si Gorija, si Vala, ito ko sumambayang. Ito ako po nabuka o Gorija, ako po buli, ito ko miyamong. Na matyama na po, ihabala ko po sihan. Ama buli dat, yung taranan dito ko marajal. Ito tinay ko po sihan, dit, ang rohani dito ko. Na sarap niya no, di text, di kotba, ay nasadya na pusat, tatapun ni Gorija ito ko, inanusid. Yohanes pasal 14 ayat 27 sampai 28. Yohanes 14 ayat 27 sampai 28. Nah, tema dito ko di sarap diano inono. Memiliki damai dan sukacita. Ayat ke tiboros daw si teks di nasodia di sarap diano. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita, karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan kita ini teks di toko. Nah, itu teks di perbualan di Tuhan Yesus sama kita murid-murid daw. Nah, menurut di Tuhan Yesus, kamu milo-milo, ia sudah tinggal di bagus sin, sama sin surga. Menurut di bagus, ia sudah sin surga. Ya, kan di Tuhan Yesus, kan kau sumusa, itu nanti kau sin pemugunan, tepot, mengirim mo kudet ang sunurat sa susisi ko. Ina na manakri ko dot sukacita. Ina na manakri ko dot mga jal di ko kada Tuhan Yesus. Emot si ayat 25-26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajar. Aina na manuduk di kau kadi Tuhan Yesus. Segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu om pepohon dem di kau. Di soko viai segala kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Arti na katuduk di Tuhan Yesus. Salama tahlu tahun ya tim masa di Tuhan Yesus. Na it sunura tasu sini na pepohon dom vagu dia ti. Na iti na it ang barasan di Tuhan Yesus dat kalian ko sumusa mulia ko sidama tepot ita masin surga pater di sunura tasu sini ngaran ko kari Tuhan Yesus. Na sampai biar na tangob binay di na sunura tasu sini na ina na it kakansangan di tangob benda Kristian. Hapagiyom, bagin apa itu kau dot ingin masalah kita bagin apa itu kau dot minta dua bagin apa itu kau dot maka madihal itu tentang
Soko fe iti it sundu ato susiot mangajal ito ko. Pantap amu emot ito ko it sundu ato susiot moro boros sa dopo madaw topot si charlam di sundu ito ko kondiri sinana it sundu dina mangajal ito ko. Sampai mulai hal-hal ita pantang saat gima it sundu ato susiot. Isunda tau siot manuduk di toko soda pemadau kuran it nisu di Tuhan Yesus di toko pagama. Nah ini tau pinai ibarusan di Tuhan Yesus om kakali datamu orang di sana tau murid di sana dina. Tu ibarus di Tuhan Yesus itu emang amu ilan di tau murid dau. Tu isunda tau si asap di sana dina. Kakali penghitungan dia tadi, penghitungan dot Taurat, penghitungan dot hukum, penghitungan dot masa dot aturan, susah dot baru garis panduan dia tadi yang dia tadi. Tu, kamu kah dapat dia tadi mengilah dot dina kebenaran dot kitab sebab di mana asas ini asas bayi sudah terusi. Akhirnya Tuhan Yesus, kapan aku kuliah aku di surga, tak akan idamai sejahtera ini, ya pun aku sedi kau. Na kita kalau na Kristian salah satu tanda dau ini na war damai sejahtera dau war sukacita dau orang kemat toko dulu na Kristian dat ataupun kopi borong beras toko dat dulu na Kristian nga orang apa kopi borong beras kita dau apa tihungat kita atau apa kopi borong beras kita ditulun dino apa tipong alimut kita atau apa kopi baru-baru sekali turun ini, apa semua saya gina kok. Nah, harati asa damai sejahtera diturun ini. Coba tong kemat toko ada turun. Apa kopi baru-baru sekali tonga? Masih nang nih gina kok nu. Karena untuk perimanan loko higa kan, kemat mau gina turun ini. Nah itu nih tonga turun dit. Datakan di Tuhan Yesus dan damai sejahtera. Damai sejahtera ku tinggalkan kepadamu kali Tuhan Yesus. Ayo mati tong tanda-tanda devar damai sejahtera di deh. Sidang ordun di tong ordun di tong ordun Kristian. Ordun Kristian menalah kan kemayaran. Sidga mana aku mi boros-boros. Sidga mana menang sulung. Sidga mana papa na ora kurita ayad dina. Ayo mati. Para tulun dot. Alu datang pupur boros bersopan santunnya dia. Tapi tong kumafid na dokurita. Kita mantong Formula 1 atau mad aso turana buatan. Mau mutung silo siti aso kotontuan. Mana ko minso mok sil tahu dito. Ya dina. Making nga si tantu. Ampo timpa nang ya dina. Atau making kotobon na tulun dat aso kanin ya tada mo gidu ya sira wera ya de nanti sopo ya tong pinai emati toko de tong ordun dia tidak membawa damai tong ordun dia tidak membawa damai sejahtera ya ke barisan itu ada Yesus ya toko tong pinai kari Tuhan Yesus damai sejahtera ku tinggalkan kepadamu. Damai sejahtera yang kuberikan kepadamu dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Amu mirat. Aku turun magihim dot damai sejahtera. Mioru di savo magihim dot savo baru ya. Tu magihim damai sejahtera wae ma. Magihim kau ikakan. Para keraja sedia. Magihim fakuh keraja tu. Asa damai sejahtera tidak ngam dengan bos dan sebagainya. Mogim, mogim var damai sejahtera dara diri ni mak. Susah ginavo sumong pitanya didi. Na ingin nara mogim damai sejahtera ini mak na mogim di tongo ubat-ubatan, at kongo dada, minuman keras dan sebagainya. Tu menahak damai sejahtera dara segin segin diri dau. Dapatkan itu ane sokan ku ya dino. Damai sejahtera yang kuberikan kepada kamu tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Nah, mari ke Tuhan Yesus. Kapan kita itu memiliki damai sejahtera ini? Kali Tuhan Yesus
Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita. Ya, mana bentuk di Tuhan Yesus? Kamu ada sukacita nggak di Tuhan Yesus? Nah, itu nih kunci damai sejahtera deh. Yesus nutup si rumi ke si toko mengajal, menahak lo kehigakan si toko. Nggak, kon kemaya di nawi tanggung jawab di toko, itu kok nggak menambah di Tuhan Yesus? Ya, dina. Supaya damai sejahtera ini varo si ginavo om si keluarga di toko. Kalau kamu mengasihi toko di Tuhan Yesus, kamu asa damai sejahtera. Ada toko tengok pinai sepuluh biayi. Milikilah damai sejahtera kadi tema di toko. Ada cara dau menamat toko di Tuhan Yesus. Om isun dua tahun sedino, garo si di toko tu ni tahak di Tuhan Yesus di toko. Walaupun ambo hemat di toko. Antara biayi tengok pinai, si Davis dau ino no. Di luar Tuhan Yesus tiada damai sejahtera. Di luar Tuhan Yesus kita tidak boleh berbuat apa-apa yang baik. Jadi kekhotbah ini menggunakan kata lain. Di luar Tuhan Yesus kita tiada siapa, kita bukan siapa-siapa. Kita tidak mampu bertahan dalam PKP ini. Kan? Santa Biadina minta doa toko. Tuhan nama surga Tuhan Yesus Kristus sampai di sana sudah terus. Sampai bagu terima kasih di gamanu menahak dai datukan datani bak di sarap biana. Sampai kengkan sang di keluarga dahai walaupun sampai aku sid balai. Tapi di sunduna Tuhan kasih pokoknya datamu dibatasi da ruang waktu. Kakali gumamak secara dalam di penghitungan dahai. Ayah Tuhan tak kaya kau ini suka cita. Untuk kaya kau ini kurang menamat di kau supaya para suka cita secara dalam di kina berdahai. Sampai pagi Tuhan pun ayah kau ini kurang samud dahai si di kau. Sampai tu kaya kau ini benala Tuhan supaya semua kau si di kau. Singaran Yesus minta doa kau. Amen.